dengan pencemas. Nah, ini dia teman-teman. Dia sedang melewati aliran Sungai Barito. Karena kapal inilah yang masih eksis sampai sekarang di era tahun dari era tahun 70-an. Menuju Banjarmasin. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel blog saya ini, Siloya di Barito. Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, mudahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, saya sini berada di pinggir Sungai Barito. Saya mau lihat KM Pancarmas yang mau melintasi Sungai Barito. Mana KM Pancarmas ini yang masih eksis sampai sekarang, jurusan Muara TW Banjarmasin. Persis di belakang saya sana itu bisa teman-teman lihat, itu KM Pancarmas sedang milir menuju arah ke Banjarmasin dari Muara TW. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang saya sana, itu jelas terlihat KM Pancarmas sedang melewati Sungai Barito. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Dan baik, teman-teman. Nah, ini arah Pancarmas. Kita langsung saja, teman-teman. Saya memperlihatkan kepada teman-teman arah Pancarmas. Ini dia, teman-teman. Arah Pancarmas yang sedang melintasi Sungai Barito ini. Nah, di Barito Selatan. Nah, bisa teman-teman lihat. Itu dia teman-teman. KM Pancarmas. Nah, ini dia teman-teman. Dia sedang melewati aliran Sungai Barito. Karena kapal inilah yang masih eksis sampai sekarang di era tahun dari era tahun 70-an ini. Nah. Kita lihat Pancarmas, dia menuju Banjarmasin, teman-teman. Nah, bisa dilihat dengan jelas. Dan di video sebelumnya ini ada juga saya bikin konten KM Pancarmas, saya langsung naik KM Pancarmas ini, teman-teman. Nah, itu dia sudah melewati Sungai Barito. Terus ke Banjarmasin, teman-teman. Nah, ini lagi proses timbang rotan. Inilah di Sungai Barito, teman-teman. Jika teman-teman lihat Sungai Barito yang kemarin ini baru habis kebanjiran, ini sudah air sudah surut. Nah, jadi semoga saja tidak naik lagi air, karena ini gagal panen masyarakat akibat banjir ini kan. Beberapa kabupaten yang terendam banjir seperti di Katingan yang sangat parah sekali, teman-teman, dan juga Murung Raya, Barito Utara. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya ini agar terus berkembang dengan cara di like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.